ya enak. Enak. All on. On. Opening sih, opening. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Suka Tidur. Yang suka tidur dong itu mas. Oke, okay, bareng lagi. Oh, yeah, yeah. Kembali lagi ke channel Suka Tidur. Yeay. Garing. Kali ini kita akan mau explore lagi kayaknya ya. Seperti biasa kita explore lagi di mana? Di tempat tempat-tempat lah. Seperti tempat apa namanya? Ke tempat-tempat yang lumayan lah, lumayan ngeri lah kayaknya. Kalau malam, kalau siang enggak sih. Cuman kalau malam suasananya lumayan mantap lah. Mungkin banyak keseruan lagi yang bakal kita dapat buat jadi apa namanya? Jadi momen buat menghibur para kalian-kalian yang mager, yang suka tidur, yang habisin kuota. Jangan sabun. Stop it. Jangan lupa siapin tisu karena ini tempatnya lumayan. Oke, langsung aja kita menuju lokasinya. Oke, sekarang kita sudah di lokasinya. Lokasi tempat kita akan explore lagi, bro. Good night untuk orang yang tidak pernah diucapkan selamat malam. Okay. Garing coy. Oke lah kalau gitu langsung aja. Enggak usah banyak basa-basi. Enggak usah banyak baca. Ini kayaknya tampal. Bisa dipakai ya. Kayunya. Ini bisa dimodifikasi jadi apa? Dikasih peleng. Oke. Okay. Jauh jaraknya kita. Berdoa mudah-mudahan enggak ada. Kita lupa lagi doa lagi kita ya. Syukur saya jadi pengingat. Oke. Okay. Bisa kayaknya kita lupa lagi buat berdoa. Untuk kameramen, acungkan tangan. Buat semoga explore kali ini bisa selamat, tidak ada kendala apa-apa. Amin. Berdoa Al-Fatihah. Oke, lancar. Ternyata telepon bro. Aku mendengar suara musik tadi. Jangan sampai ngebucin di sini kita. Kopi yang utak itu? Ya. Sini. Ini kayak lampunya tadi dia. Di bawah. Masa apa perasaan juga ya? Enggak sih ini kayaknya. Sini kamera. Itu apa? Ini namanya cancer. Retakan ginjal kau. Kita jalan. Sepertinya ada peninggalan-peninggalan zaman dulu, bro. Di sini. Rasanya ini masih kayaknya peninggalan zaman ini, Nabi Nuh. Anda bercanda. Bapak Anda belum lahir zaman itu. Stop it. Mana? Mana? Berlari. Hah? Lari. Di mana? Iya, tadi kayaknya situ. Lari itu. Tapi kan Kongo. Okay. Orang Indonesia tidak tahu bahasa Kongo, bro. Jangan.
adanya ini enggak ada yang aneh. Masih ada bekas peninggalan-peninggalan waring buat kayak orang budidaya agar-agar, bro. Jadi memang di sini dulunya ini tempat budidaya agar-agar rumput laut buat apa namanya pertanian lah di sini. Jadi dulunya di sini ini ramai sekali tempatnya, ramai dari ujung sana sampai ujung sana kayaknya, ramai sekali. Terus pantainya juga waktu dulu itu masih bagus. Masih. Sekarang sudah hancur sekali. Ini dulu masih tidak ada sampah-sampah. Tapi sekarang sudah jadi sampah masyarakat sekarang. Woi. Woi. Sampah masyarakat. Woi, kita lagi-lagi kita ketemu penghuni tempat. Sekarang dia berani menunjukkan sosok aslinya. Sosok aslinya. Jadi kemarin kita waktu eksplor di video sebelumnya kita menemukan sesosok hewan ini. Siapa namanya? Ini bukan yang bisa berubah warna itu, Bro. Entahlah, dia terbang. dia enggak mau diganggu kayaknya, daripada kita cari ini dapat masalah dari dia, mending kita cabut, Bro. Kita tinggalkan. Halo, kita pergi dulu ya. Oke, okay, see you. Di sana masih ada enggak? Sini banyak bekas perahu-perahu sudah enggak dipakai. Jadi ini adalah sebuah legenda, teman-teman. Dulu ada orang panik enggak? Punya jin HP. Enggak ada, kayaknya halusinasi. Jadi dulu di sini ada legenda. Ini ada perahu di sini. Ada orang main bola. Terus dia salah tendang, teman-teman. Dia tendang itu perahu terus ke sini arahnya. Wow, jokesnya sangat. Hampir pecah. Tak lupa maka. Tak saya. Woi, jadi di sini teman-teman bisa dilihat apa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa di sini tempat wisata, pantai, masih saja buat banyak sampahnya. Harusnya kalau bisa ini habis di ini dibersihin lagi sini. Buanglah sampah pada tempatnya, teman-teman. Oke. Kalau buang beban gimana? Kalau buang beban itu caranya kita tinggal ngopi sama ngudut. Woi, Asu. Beban keluarga. Ah, kalau itu saya enggak tahu. Oke, kita lanjut lagi sebelah. Kita ke tempat lokasi sebelahnya lagi. Kalau menurut saya sendiri sih sayang aja sih tempat sebagus ini bisa di banyak sampah. Sebenarnya tempatnya enggak serem sih, cuman kita sayangkan itu. Ini sangat disayangkan sekali tempat. Tempat wisata harus dihancurkan kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, ya tolonglah share lah, membuktikan bahwa biar yang pemerintah itu melihat, biar ini langsung direnovasi. Oke, biar menjaga-jaga, siaga-jaga taruh. Kebersihan adalah lingkungan sekitar kita yang baik, dan kebersihan juga sebagian dari iman. Oke. Sudah enggak kuat juga kayaknya kalau kita naikin ini, bro. Kalau bisa demi subscriber 100.000 subscriber enggak apa-apa sih. Enggak di sini. Cuman nanti dulu lah kalau ada request yang paten. Seperti ini. Ini enggak serem sih ya sebenarnya. Ini tempat biasa sebenarnya, teman-teman. Biasa. Hei, Asu. Kalian jangan percaya. Makanya datang aja ke sini. Datang aja ke sini kalau mau lihat. Pantainya bagus kok di sini. Masih sih. Cuman ya gitu lumayan kotor. Sayang aja sih. Sayang aja.
Sayang dia sudah pergi.